Nih nih, lihat deh. Bentar lagi gua nangis. Nih. Lihat nih, deketin. Gak lagi-lagi gua begini loh. Gila lo. Balik lagi sama gue Edwin. Kali ini gua mau kulineran yang pedes-pedes nih. Kalau dari thumbnail pasti kalian udah kelihatan kan cabenya banyak banget. Nah, kita mau kulineran yang pedes-pedes, namanya tahu gejrot Bang Jack. Ini sempat viral, tapi tempatnya udah berubah ya. Kalau dulu kan bener-bener di depan SPBU. Sekarang udah nggak di depan SPBU, tapi masih deket banget. Tapi yang di sini lebih enak karena tempat parkir lebih luas tuh. Lihat ke kiri, tuh ada tempat parkir. Jadinya kalau kayak bawa mobil masih bisa, bawa motor juga di belakang banyak. Tenang aja. Gue penasaran, ini harganya masih sama kah? Cabenya masih bisa sesuka jidat kah? Huh? Atau gimana nih? Gue nggak tahu nih. Tapi sebenarnya gue malas makan pedes sih. Cuma gue tahu orang Indonesia tuh suka banget kalau gue lihat orang lain tersiksa, tau gak tuh? Gue nggak ngerti kenapa ya. Mungkin cukup sekian. Oh, mungkin cukup sekian. Waduh. Jadi gak usah pakai lama, langsung aja dah kita ajar coy. Wah gila gue dah. Kita makan cabe pakai tahu. Aduh. Kenyang gua. Mas, misi Mas, Pak. Saya izin rekam boleh? Rekam apa kan? Rekam aja. Langsung aja rekam. Paling banyak pernah 200. Wah, ada. Ada. Banyak orang juga yang makan banyak. 200. Abis apa? Abis. Beneran? Beneran. Dibuang kali? Enggak, beneran dimakan sama cabai-cabainya. 200? 200. Itu satu piring begitu berarti isinya cabai semua dong? Iya. Tahunya dapat berapa sih sebenarnya? Enggak banyak kan? Berapa? Ya seporsi gitu. Ya seporsi begitu paling kan? Iya. 200 cabai? 200 cabai. Abis? Abis. 3 ulekan gitu mulek. Muleknya sampai pakai 3? Iya. Emang kalau itu biasa bawa, bisa bawa berapa cabai sih? Berapa kilo? Dalam sehari, kita ngabisin bisa 30. 30 kilo? 30 kilo cabai? Itu kalau lagi mahal, tau diri yang mahal beli. Ah, kesel gue jadinya. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Kalau lagi mahal, bawa sendiri mendingan. 30 kilo cabai? Buset, itu kalau lagi mahal berapa banyak? Mahal banget. Saya... Makan sini. Makan sini, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau sedang 15 cabai, pedesnya 25. Pedesnya 25? Ya. Saya pedes aja biar keren 25 ya. Habis lah harusnya 25, Mak. Ya, okay. Makasih nih. Makasih nih. Okay. 13.000 harganya ya? Iya, betul. Oke, makasih. Ini berapa cabai? Bikin cabai dikit ini, Mas. Bikin cabai dikit-dikit dulu. Ini cabai 25. Iya, betul. 25 apa? Kok ditambahin lagi? Iya. Kalau cabai banyak sih, nggak masalah. Biarin aja. Yang penting judulnya 25 gitu kan. Tahu adanya berapa nggak tahu. 50 kali. Waduh. 25 aja bohongan nih. Bohongan. Di sini nggak ada yang asli Mas, kalau cabai masih palsu. Cabai 5 aja 10 cabainya. 25 ya. Itu enggak 25 tuh. Yarin. Bonus. Itu. Bonus. Kalau sedang di 15, ya udah kira-kira aja. Gitu ya? Iya. Berarti kalau gitu benernya besok bisa 1 sampai. Iya. Isinya 2 maka 3. Tetap nambah. Tetap nambah. Tetap nambah. Enggak dikasih dikit. Ngangkat. Santai aja. Oh. Mbak, ini saya tarik deh kata-katanya tadi kalau yang nggak habis. Ini ditambahin ya. Ini bilangnya 25. Gue nggak tahu ini berapa. Tuh. Isinya lebih. Ini banyak banget.
Jadi gue tarik kata-kata gue, kalau misalkan ada yang gak habis, ya mohon maaf, soalnya ditambahin lagi. Ini gimana ceritanya ini? Iya. Kalau di sini gitu, Kak. Tuh, di sini gitu katanya. Modelnya gitu, Kak. Jadi kalau pesannya 20, dapetnya nggak tahu berapa? Iya. Mungkin 30? Iya, betul. Mungkin 40? S2. S2 ada lagi. Lemes nih gue. Gini nih. Kalau mau buat konten begini. Pak, saya... Kalau buat konten... dipaksa gue ulang tahun kayak gue ulang tahun bapaknya yang seneng gue lemes sebelum makan kita berdoa dulu yuk. Semoga perut saya gak sakit Tuhan, terima kasih Tuhan atas makanan ini, diberkatin, biar gue gak sakit perut, habis makan ini sehat-sehat aja. Terima kasih Tuhan, amin. Doanya keluar tuh, dari hati langsung keluar, karena biar gue gak sakit perut. Nangis, gue mintanya 25, 25 ini 25 dari mana tuh ditambahin lagi, aduh. Udah gue pakai sok-sokan lagi tadi di depan gue ngomong kalau pesen cabenya banyak-banyak nah gue nggak pesen banyak sih sebenarnya gila lo gue takut banget lo masa takut sih banyak bacot kuahnya dulu kuahnya. Masya Allah kok. Duh. Ya ampun gua. Cabe dong cabe. Ayo tahu gua. Ngoceh lu ya. Eh goblok. Wah, enggak. Berasa nih, berasa nih. Rasa-rasanya pengen nonjok orang. Gila. Aduh gila gua, bener ya. Sialan ya. Kayak mau maki-maki orang gue rasanya. Tahu lagi. Mana lagi? Udah mulai. Terima kasih, udah mulai.
subliminal offensive side. Sumpah ya, lu kalau kesini jangan pesen 25, kalau mau 25 jangan 25, 10 aja. Gila, lu pesen 100 dikasih berapa gua gak tau. Oh, hell. Enak banget. Kayak waktu itu kita pernah makan yang 25 ya, Rul ya? Pernah kan? Kayak apa enggak 10. Yang dulu 25 apa 10 ya? 10. Apa 15 sih? 10. 15 antara 15 10. Mati deh gua. Gua habis berapa nih? Merah banget kan? Hah? Gua enggak kuat sumpah. Bagi dua aja kita. Kalau makan kesini, jangan sok-sokan ya. Gue 25 aja, gue pikir gue kuat ya. Dikasihnya banyak banget. Apalagi lu buka kamera. Nah, lu itu lemes lu. Kesalahan pertama, begitu pesen, bawa kamera. Dikasih lebih banyak. Aduh, satu lagi terakhir kali ya. Di zoom in. Mata gue udah abar air gitu. Gak lagi-lagi gue begini loh, gila loh. Dibohongin nih gue. Biasa orang kalau dibohongin, dikasih lebih banyak seneng ya. Gue gak demen. Belum ya closing ya? Belum. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Ditunggu lagi video kita bin nambol. See you next time. Bye-bye coy. Sumpah lu kalau kesini, jangan pesen banyak-banyak ya. Jangan mubazirin. Cuman gua pikir tadi gua bisa habis 25. Dikasihnya lebih banyak, ditambah lagi. Tambah terus aja. Ini kayak gua bakal bagi dua sih. Itu bakal tahu dong. Bye-bye. Nih, lihat deh. Bentar lagi gua nangis. Nih. Lihat nih, deketin. Ada Mbak. Dia nangis nih. Pesennya cuma 25. Isinya lebih ya. Banyak banget. Aduh. Ya ampun. Sedih banget tapi. Saya udah enggak habis. Ya. Saya ngomong di depan sok-sokan, saya enggak habis. Aduh. Ya.